Hai guys, jadi balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku pengen nge-review collagen drink karena aku lumayan penasaran sama collagen drink dan banyak banget yang nge-review dari beberapa brand dan katanya itu bagus banget buat kulit, dan aku juga pengen ngerawat kulit aku dari dalam. Jadi aku pengen coba collagen drink dan aku akan videoin selama 14 hari ke depan. Jadi aku bener-bener akan minum selama 14 hari atau 2 minggu dan aku akan videoin setiap harinya pas aku minum dan juga tunjukin tanggal supaya ini bener-bener real dan jujur. Ini gak cuma aku minum sekali dua kali doang terus selesai, jadi aku benar-benar akan menyelesaikan 14 hari ini karena katanya itu nanti akan kelihatan hasilnya di 14 hari kalian minum collagen drinknya. Nah, dan di sini aku pilih dari brandnya Skinista. Jadi kenapa aku pilih yang brand ini, karena sebenarnya kan banyak banget kan brand collagen drink, tapi aku pilih yang ini karena yang pertama dia itu udah ada BPOM-nya guys. Jadi kalau aku pribadi, kalau misalkan konsumsi-konsumsi barang-barang seperti ini, aku wajib banget ngeliat kalau dia tuh udah ada BPOM-nya atau enggak, dan ini udah ada BPOM plus dia juga udah ada logo halal dari MUI. Jadi ini bener-bener aman tuh, dia udah ada logo halalnya. Dan dia ini itu katanya bisa untuk bentar aku baca. Jadi kalau misalkan di Shopee-nya, nanti aku akan taruh link-nya di description box di bawah. Aku ordernya di Shopee, di skinista_id. Nah, jadi dia ini tuh manfaatnya bisa mencerahkan kulit, membuat kulit bersih dan glowing, mencegah pertumbuhan jerawat, memudarkan bekas jerawat, luka, dan flek hitam, memberi nutrisi ke kulit sehingga kulit dapat memproduksi sel yang baru dan lebih berkualitas, membuat rambut menjadi lebih kuat, cepat panjang, dan lebat. Wow. Terus yang terakhir, melindungi kulit dari bahaya sinar matahari UVA dan UVB. Nah, terus poin plusnya lagi buat aku si Skinista ini, dia tuh di bawah produk description-nya gitu di Shopee ditulis kalau ini tuh no efek samping, jadi nggak ada efek samping. Jadi aku lebih percaya untuk cobain dari brand ini. Nah, buat kalian yang mau lihat isi dalamnya, jadi dia itu di dalam si box-nya ada deretan kayak gini yang akan kalian minum selama 14 hari dicampur dengan air sekitar 100 sampai 150 ml kata, jadi sedikit-sedikit. Dan aku akan mulai dari hari ini, hari pertama. Aku akan tunjukin tanggalnya dulu. Jadi ini tanggal 5 November 2021. Jadi aku akan mulai dari 5 November sampai 13 hari lagi ke depan, karena ini hitung hari pertama kan, jadi total 2 minggu. Dan kita lihat nanti hasilnya di kulit aku seperti apa. Untuk hari pertama aku gak akan banyak review, aku akan review di hari terakhir aja. Dan kita langsung mulai bikin aja minumannya. Guys, jadi ini udah tanggal 6 November. Ini hari kedua aku mau minum collagen drink dari Skinista. Halo guys, jadi ini aku baru selesai mandi dan ini udah tanggal 8 November, berarti ini udah hari keempat aku minum si collagen drinknya dari Skinista. Ini aku mau minum lagi dan aku paling suka minum ini sama air yang dingin karena kayak lebih segar gitu minumnya. Dan ini tuh enak guys, dia kayak ada rasa lecinya gitu. Tanggal 9 November. Oke guys, jadi ini udah tanggal 10 November. Oke, lanjut lagi, ini tanggal 11 November. Saatnya minum ini lagi, aku udah lupa ini hari keberapa, nanti aku akan edit. Cheers. Oke, jadi ini udah tanggal 12 November. Jadi ini udah hari ke berapa ya? Dan aku mau kasih lihat dulu ke kalian ini wajah aku, ini close up-nya. Cuman aku pakai alis sih. Cuman untuk complexion aku nggak ada pakai krim atau foundation atau apapun. Dan menurut aku ini kulit wajah aku tuh bersih. Menurut aku juga lebih lumayan cerahan sih guys kulit aku. Hari ke-9 minum si frozen collagen drink ini.
sekarang ini udah tanggal 15 November. Ini minumannya udah aku bikin dan tinggal aku minum. Oke, jadi sekarang tanggal 16 November. Cheers. Ini udah tanggal 17. Oke guys, jadi udah selesai 14 hari aku cobain minuman kolagen dari Skinista yang ini. Jadi aku cobain yang ini, yang frozen minuman serbuk rasa leci dengan kolagen 2-in-1 powder drink. Ini udah ada BPOM sekali lagi dan udah ada sertifikasi halalnya di sini. Jadi ini udah aman dikonsumsi karena dia udah ada si tanda-tanda yang tadi aku sebutin. Oke guys, kita akan langsung mulai nge-review si produknya. Dan di sini aku mau bilang aku benar-benar review jujur. Aku cuma mau share aja apa yang aku rasain selama aku minum si minuman ini. Terus juga efeknya di aku itu seperti apa. Jadi kita langsung mulai aja, mulai dari klaimnya dulu. Nah guys, jadi ini aku ada visit si Shopee-nya Skinista ID dan di sini itu mereka ada description untuk si kolagen drink ini dan ada di sini tertulis bahwa ini itu 100% aman dikonsumsi tanpa efek samping dan itu benar di aku selama 14 hari aku minum sama sekali nggak ada efek samping. Aku benar-benar minumnya tuh normal, nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada efek yang aneh-aneh. Pokoknya nggak ada efek samping. Wajah aku pun benar-benar nggak ada muncul merah-merah atau malah jadi jerawatan atau apa, itu nggak ada. Jadi untuk klaim 100% aman dikonsumsi tanpa efek samping itu benar. Terus kita lanjut lagi ke mulai dari manfaatnya aja. Nah kalau berdasarkan dari Shopee mereka, ini itu manfaat Skinista Kolagen .2. Yang pertama, mencerahkan warna kulit. Kalau aku, ini aku zoom ya. Aku zoom supaya kalian bisa lihat. Nah ini aku dibilang no makeup, enggak juga. Karena aku pakai alis sama aku pakai lip tint. Tapi untuk complexion, ini aku enggak pakai sama sekali guys. Untuk membuktikan di sini aku udah punya kapas sama udah ada micellar water dan di sini aku akan taruh micellar waternya dan ini aku akan swipe di wajah semuanya dan ini tuh gak ada. Jadi ini benar-benar kulit wajah aku asli, nggak pakai complexion dan lain-lain. Ini pun skincare aku nggak pakai guys. Tuh, aku zoom lagi ya biar lebih jelas. Oke, okay. Okay guys, kita lanjut. Jadi untuk poin yang mencerahkan warna kulit, menurut aku dan sepenglihatan aku iya. Jadi bahkan kemarin itu aktivitas aku tuh lumayan padat banget. Aku bahkan sampai kurang tidur, nggak skincarean. Tapi wajah aku tuh masih dalam kondisi yang benar-benar baik, aman, terkendali, nggak ada beruntusan, kusam dan kawan-kawannya. Dan aku cuma minum ini aja selama 14 hari kebelakang dan menurut aku itu menolong banget kulit wajah aku. Kalian bisa lihat sekarang. Kalau ini tuh emang bawaan lahir ya, udah keturunan dari mamaku. Ini juga kulit aku emang agak tipis jadi ada urat-uratnya. Tapi untuk jerawat, beruntusan dan kawan-kawannya tuh tidak ada. Nah klaim keduanya itu membuat kulit bersih dan glowing. Nah bersih dan glowing kayaknya udah sepaket tadi aku ngejelasinnya. Tuh, jadi kulit aku tuh kalau kalian lihat nggak ada jerawat, beruntusan, dan ini tuh lumayan glowing sih. Tuh. Lanjut poin yang ketiga, jadi di sini ada tulis mencegah pertumbuhan jerawat dan ini aku juga mau bilang ke kalian, yes, ini benar-benar mencegah pertumbuhan jerawat karena kemarin itu pas aku lagi program 2 minggu si minuman kolagen drink ini yang dari Skinista, aku tuh lagi dapet juga, jadi benar-benar pas gitu timingnya. Nah biasanya kalau aku lagi dapat itu pasti minimal adalah jerawat 1-2 gitu. Nah kalau ini yang kalian lihat ini tuh bukan, jadi ini kemarin ada kayak aku garuk gitu. Soalnya aku ngerapihin alis kan, tuh kalian lihat ngerapihin alis terus kemarin itu sempet kayak kena dikit. Oke lanjut, jadi untuk mencegah pertumbuhan jerawat itu aku bisa approve, dia tuh benar-benar mencegah karena waktu aku dapat kemarin
No jerawat at all guys, selama aku dapat nggak ada jerawat muncul dimanapun, wajah aku tetap bersih. Biasanya tetap ada kalau misalkan aku lagi dapat tuh pasti minimal 1-2 tuh pasti ada lah untuk apa tanda-tanda sebelum dan selama lagi masa haid itu pasti ada, tapi kemarin itu nggak ada. Nah yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat mengurangi garis halus dan kerutan. Nah kalau ini aku bisa bilang, kalau yang ini aku nggak tahu karena jujur aku belum ada tanda-tanda garis halus dan kerutan di umur aku yang masih 23 tahun ini. Kayaknya aku belum melihat kerutan di wajah aku dan juga garis halus, jadi aku nggak bisa review apapun soal poin yang ini. Mungkin buat teman-teman yang lebih berumur bisa komen di bawah yang udah cobain si Skinista ini, apakah dia membantu atau enggak. Oke, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, memudarkan bekas jerawat, luka, dan flek hitam. Oke, jadi untuk aku sih nggak ada bekas jerawat, terus juga aku nggak ada luka dan juga flek hitam aku nggak ada. Ini freckles, yang di pipi aku ini freckles. Ini emang turunan mama aku, kakak aku yang cewek juga ada si freckles-freckles ini. Jadi ini aku juga nggak bisa berkomentar lebih. Lanjut, poin selanjutnya, memberi nutrisi ke kulit sehingga kulit dapat memproduksi sel yang baru dan lebih berkualitas. Kalau poin yang ini aku kurang bisa berkomentar karena ini kalau memberi nutrisi ke kulit itu kan berarti dari dalam ya. Aku gak bisa kayak aku ngerasain gitu dia sementara memberi nutrisi, itu aku gak bisa ngerasain. Jadi oke, kita skip. Selanjutnya, merangsang pertumbuhan rambut agar rambut lebih kuat dan sehat. Cuman waktu kemarin aku aktivitasnya padat, stres, banyak pikiran, dan pokoknya ini banget deh guys, pokoknya hektik banget yang minggu-minggu kemarin. Rontoknya sih nggak separah seharusnya ya. Seharusnya tuh kalau misalkan aku lagi dalam keadaan yang seperti itu, emang rambut aku tuh harusnya lebih rontok. Walaupun aku pakai apa produk segala macam, karena biasanya rambut rontok itu berpengaruh di pikiran juga kan. Oke, selanjutnya melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Nah, kalau ini aku juga kurang bisa berkomentar banyak, tapi mungkin iya. Cuman untuk aku sih, aku kebanyakan kerjanya itu atau aktivitasnya itu di dalam ruangan, di dalam rumah. Kadang banget aku keluar yang masih kayak ada matahari terik gitu. Aku jarang sih yang kayak gitu, bahkan gak pernah selama 2 minggu terakhir. Aktivitasku tuh lebih banyak di dalam ruangan. Jadi untuk yang melindungi kulit dari bahaya sinar matahari mungkin iya, tapi karena aku yang gak mengalami jadi aku gak tahu. Terus yang selanjutnya ini mencegah penuaan dini. Nah aku nggak tahu sebenarnya tanda-tanda penuaan dini itu seperti apa, tapi kalau dilihat dari wajah aku ini super aman, super bagus, sehat, dia nggak kering. Secara garis besar dan overall aku suka si produk ini, aku approve karena lumayan banget. Kalau dari aku sih yang benar-benar kelihatan tuh kulit wajah sih, benar-benar kayak lebih cerah, terus dia nggak kering, padahal aku tuh minum air putihnya tuh jarang, hampir nggak pernah. Terus juga dia katanya menutrisi juga dari dalam dan emang bikin kulit aku tuh kayak bersih dan glowing juga selama 14 hari ini. Tapi memang kalau kalian mau minum minuman kolagen itu wajib kalian minum 14 hari full baru bisa kalian kelihatan hasilnya. Kalau misalkan kalian bolong-bolong atau nggak penuh 14 hari itu ya nggak bisa guys, jadi itu benar-benar harus rutin kalian minum dan tanpa bolong sama sekali. So itu dia guys review dari aku untuk minuman kolagen drink. Apakah aku akan coba lagi? Yes, aku akan coba lagi nanti. Mungkin aku akan beli lagi untuk satu paketnya ini karena dia biasanya setahu aku kalau misalkan mereka kolagen drink tuh mereka jual satu box kayak gini tuh untuk program sekali jalan gitu untuk 14 hari gitu. Jadi mungkin nanti aku akan beli lagi. Kalau kalian mau juga kalian bisa cek di description box, aku udah taruh link pembeliannya juga. Dan kalau kalian ada request aku untuk bikin video apa atau pengen aku review apa, kalian jangan lupa untuk komen di bawah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.